Oke, tibalah masanya kita memancing. Hari ini pakai perahu tanpa enjin. Kayu. Tepung sama dia, dua orang tepung. Aduh, otai lo bagi. Otai. Belakang. Lebih kurang 1 kilometer jauh dia kayu. Okay, sikit lagi mana import dia. Sampailah. Dan sini ada berpuluh-puluh sangkar. Pilih saja, tapi kita ikut kita punya tekong belakang ni. Tekong belakang ni dia tahu mana ni. Hari ni teknik pelampung. Sini memang banyak ikan kapu, ikan siakap merah dengan ikan apa jenahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cuti dengan Udah, kita dengan ikan kapu. Hari ni saya bersama Cik Sabri dengan Cik Lee berada di Sangka Patah 7. Ni rezeki pertama hari ni. Alhamdulillah. Tu dia. Django. Mr. Django. Alah, dekat sikit nak ni. Alah ni upai nak habis lah. Okey. Okay, itu dia. Entapan yang pertama. Itu dia. Siakap merah. Alhamdulillah. Oh, ada senyum. Okey. Alhamdulillah. Bereh. Okey. Itu dia. Kerapu lah. Ada. Okey. Itu dia. Kerapu. Alhamdulillah. Ada mata kail lama punya. Berbaloi balik daripada KL, berbaloi hari ni. Sia-sia malam-malam. Sengkang mata nak balik kampung. Tak sangkut. Stay lama. Ni aktiviti mendayung. Ni pukul 9 dah. On the way balik. Pukul 7 sampai aku. Perjalanan ni dekat sejak. Kalau enjin ni 15 minit. Kalau kayu ni mungkin lalu sejak. Letih kat leh weh. Tapi hari ni rezeki tu adalah. Bolehlah sekali gula.
Jadi kita tunjuk ke saudara dan saudari sayang sahabat kita. Ini dia hasil hari ini. Ini dia hasil. Boleh kira ikan kapu, ikan siakak. Ada belakang. Okey, alhamdulillah. Okey, jumpa lagi. Next episode mungkin kita ngai udah semula. Hari ni kita ngai ikan. Okey, bye. Assalamualaikum.